Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari materi giliran menu. Setelah pada pertemuan pertama, kita memahami menu. Nah, untuk lebih rinci, kita akan mempelajari slide demi slide pada materi giliran menu ini. Selamat belajar. Seperti pertemuan sebelumnya, kompetensi dasar pada pelajaran menu ini diharapkan siswa mampu menganalisis menu dan siswa mampu membuat perencanaan menu berdasarkan giliran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan siswa mampu menjabarkan giliran menu dengan tepat dan siswa mampu menjabarkan prinsip-prinsip penyusunan menu dengan benar. Klasifikasi menu berdasarkan waktu dan acara makan. Terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, menu makan pagi atau breakfast. Kedua, brunch menu. Ketiga, menu makan siang atau lunch. Keempat, menu makan selingan atau tea time menu. Kelima, menu makan malam atau dinner menu. Keenam, menu makan tengah malam atau supper menu. Ketujuh, menu penjamuan khusus atau special event menu. Untuk memahami masing-masing klasifikasi menu berdasarkan waktu dan acara makan, maka perhatikanlah slide berikut. Baik, pertama-tama kita akan memahami makan pagi atau yang disebut dengan breakfast. Atau Indonesia mengatakan dengan sarapan. Nah, untuk sarapan, makan pagi ataupun breakfast, di masing-masing daerah memiliki menu breakfast masing-masing. Di sini kita lihat ada 3 menu breakfast yang paling terkenal, yaitu yang pertama continental breakfast, yang kedua itu adalah English breakfast, dan yang ketiga itu adalah American breakfast. Nah, kita akan perhatikan satu-satu. Untuk continental breakfast, biasanya yang disajikan pada menu breakfast continental ini adalah juice atau fresh fruit. Biasanya ini adalah buah-buah segar yang disajikan ataupun yang disajikan dalam bentuk di mix atau di jus gitu. Kemudian ada sajian toast atau roti bakar atau croissant, roti bulan sabit yang terkenal dari Prancis, ataupun Danish pastry. Nah, kemudian disajikan preserved. Preserved ini adalah bahan yang digunakan untuk mengoles roti. Bisa butter, bisa mayones, bisa honey atau madu, bisa marmalade, bisa juga jam atau selai. Nah, selai juga tergantung selai apa yang disajikan. Bisa saja selai yang coklat atau dari bahan buah seperti selai pineapple, apple, dan lain-lain. Nah, kemudian ada coffee and tea. Nah, ini selalu ada dalam penyajian menu continental breakfast. Nah, jika kita bandingkan dengan English breakfast. English breakfast disajikan yang pertama itu adalah jus
atau fresh fruit. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk breakfast adalah buah yang memberikan rasa asam seperti nanas. Nah, kemudian untuk jusnya, aneka buah yang digunakan untuk jus ini biasanya adalah orange, melon, watermelon, and lain-lain. Selanjutnya, disediakan bread, roti ya, aneka roti. Kemudian ada sereal, kemudian ada egg dish. Apa yang dikatakan dengan egg dish? Egg dish ini adalah bermacam-macam hidangan yang terbuat dari telur. Telur biasanya dimasak menjadi berbagai macam hidangan seperti boiled egg, telur rebus, poached egg, telur rebus tanpa kulit, sunny side egg, telur mata sapi, scrambled egg, telur orak-arik, ataupun yang sering kita kenal dengan omelet atau telur dadar. Nah, untuk egg dish biasanya selalu ada di dalam English breakfast. Tak lupa ditemani dengan coffee, tea, or meal. Nah, selanjutnya pada American breakfast juga disajikan fresh fruit and fresh juice. Nah, bread, ada cereal, ada egg dish juga. Yang membedakan American breakfast ini dengan yang lain itu adanya meat. Nah, di sini di American itu selalu disajikan meat. Apa itu meat? Meat itu adalah untuk hidangan breakfast, dia semua daging bisa digunakan. Nah, hanya daging olahan yang bisa digunakan seperti menu bacon, ham, sosis, salamander. Nah, itulah yang dimaksud pada menu meat pada American breakfast. Selanjutnya ada brunch menu. Brunch menu ini disajikan pada pukul 9 sampai pukul 11 sebelum masuk ke menu makan siang. Hidangan pada brunch menu ini berupa sandwich, bisa sandwich lengkap atau yang dikatakan dengan club sandwich, atau contohnya di sini ada clubhouse sandwich. Baik, selanjutnya kita akan melihat menu makan siang atau lunch menu. Menu ini disajikan pada pukul 12 sampai pukul 15. Nah, berikut ini adalah contoh menu makan siang. Ada dua macam menu di sini disajikan, yaitu yang Continental Lunch dan yang Indonesia Lunch. Pada Continental Lunch disajikan minestrone soup, beef stick, green bean and butter, carrot, parsley, potatoes, pineapple pancake. Nah, pada Indonesian Lunch disajikan rujak, soto jagung, ikan bakar rica-rica, tumis campur, nasi putih, puding, tape, keletan hijau. Selanjutnya, tea time menu. Tea time menu merupakan makanan selingan. Biasanya disajikan pada pagi dan sore hari. Nah, untuk pagi biasanya disajikan pada pukul 10 ke jam 11, sedangkan sore antara pukul 3 sampai jam 5 sore, atau jam 15 sampai pukul 17. Contoh hidangan dari tea time ini adalah misalnya pisang goreng, lemper, atau aneka macam pastry, dan lain-lain.
Selanjutnya ada dinner menu. Dinner menu atau makan malam disajikan pada pukul 19 sampai pukul 21 atau pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Nah, selanjutnya ada supper menu. Nah, supper menu ini disajikan pada pukul 21 atau pukul 9 sampai jam 2 dini hari. Nah, supper menu ini biasanya adalah menu-menu yang cepat untuk disajikan atau dibuat, lebih sederhana dan lebih ringan daripada menu makan siang maupun menu makan malam. Contoh hidangan dari supper menu ini adalah sandwich, kanape, macam-macam kue, dan macam-macam minuman. Komposisi menu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah menu klasik, dan yang kedua itu adalah menu modern. Susunan menu klasik terdapat 13 giliran hidangan. Nah, ke-13 giliran ini ada pada saat sekali pelayanan makan. Nah, yang pertama itu ada yang dikatakan dengan cool appetizer. Cool appetizer adalah hidangan pembuka dingin dengan rasa yang gurih dan asam, dihidangkan dengan suhu maksimal 15 derajat Celcius. Cool appetizer dihidangkan dalam porsi kecil. Biasanya satu porsi cool appetizer seberat 80 gram. Nah, giliran menu yang kedua adalah sup. Hidangan ini adalah hidangan yang berkuah. Perbandingan antara isi dengan kuahnya itu adalah sebanyak 1:4. Nah, selanjutnya itu ada hot appetizer atau yang disebut dengan warm appetizer. Warm appetizer atau hot appetizer adalah hidangan pembuka panas dengan gurih dan asam, dihidangkan dengan suhu 50 sampai 75 derajat Celcius. Hot appetizer dihidangkan dalam porsi kecil. Satu porsi kurang lebih 80 gram, bergantung pada banyaknya giliran hidangan yang dihidangkan. Nah, selanjutnya itu ada fish. Fish ini adalah hidangan dari hasil laut, seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang. Kemudian ada lardjoin. Lardjoin dibuat dari daging atau ayam yang dimasak tidak dengan dipanggang, dalam potongan besar dan utuh. Nah, kemudian ada cool entree atau cool side dish. Nah, cool entree berasal dari bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya cool side dish. Cool entree adalah hidangan penyela dingin. Adalah hidangan daging, ikan, ataupun unggas yang dimasak dengan saus dan dihidangkan pula dengan saus. Cold entree dihidangkan biasanya pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, setelah cool entree ada hot entree atau yang disebut dengan warm side dish dalam bahasa Inggris. Hot entree berasal juga dari bahasa Prancis. Hot entree, hidangan penyela panas, adalah hidangan dari bahan hewani yang dimasak dan dihidangkan dengan saus dan dihidangkan dalam kondisi panas. Nah, yang kedelapan itu ada sorbet.
adalah ice cream dengan rasa dominan buah. Nah, selanjutnya itu ada roast. Roast itu adalah hidangan dari bahan hewani yang dipanggang utuh atau dibuat dalam bentuk potongan-potongan besar. Nah, selanjutnya itu ada vegetable, potato, rice, or pasta. Nah, hidangan ini terdiri dari hidangan sayuran dengan kentang, nasi, atau pasta. Nah, selanjutnya itu ada sweet dish. Nah, sweet dish ini adalah kue-kue dengan rasa yang manis, baik kue-kue basah ataupun kue-kue kering. Kemudian selanjutnya ada savory. Savory adalah makanan kecil dengan rasa yang gurih yang dihidangkan kemudian dialas dengan roti panggang atau toast ataupun juga dialasi dengan kue-kue kering asin atau yang sering disebut dengan crackers, seafood, dan sebagainya. Nah, yang terakhir pada susunan menu klasik adalah dessert. Dessert adalah hidangan penutup dengan rasa yang manis. Nah, berikut ini adalah contoh giliran menu klasik yang berjumlah 13 giliran menu. Nah, sebagai contoh yang pertama, pada cool appetizer disajikan oyster. Kemudian pada sup disajikan kansam princess. Untuk hot appetizer atau warm appetizer disajikan marrow on toast. Kemudian untuk fishnya ada blue river thorn wiper butter. Kemudian large joinnya itu adalah beef tenderloin with vegetable. Selanjutnya untuk cool entree ada breast of chicken with truffles. Selanjutnya untuk hot entree ada mousselines of ham with paprika. Selanjutnya untuk sorbet ada champagne sorbet. Kemudian untuk roast-nya ada roast penesang. Nah, selanjutnya untuk vegetable, potato, rice, or pasta disediakan mixed salad. Kemudian untuk sweet dish disajikan gratinated asparagus. Kemudian savory-nya adalah blanch mashed with hazelnut cookies. Dan diakhiri dengan dessertnya adalah Emmentaler cheese stick fruit. Selanjutnya kita akan mempelajari susunan menu modern. Nah, urutan giliran hidangan atau course dalam menu modern adalah appetizer, soup, main course, and dessert. Nah, susunan menu modern yang merupakan penyederhanaan dari menu klasik menjadi 6 hingga menjadi 3 giliran makan. Nah, kalau dari menu klasik tadi 13, disederhanakan menjadi 6, disederhanakan menjadi 4, dan disederhanakan menjadi 3 course atau 3 giliran hidangan. Nah, kalau kita lihat menu modern yang sudah disederhanakan dari menu klasik 13 giliran course menjadi menu modern
di susunan menu 6 course, yaitu ada yang pertama cool appetizer, yang kedua soup, yang ketiga hot appetizer, yang keempat itu adalah fish entree, yang kelima main course, dan yang keenam adalah dessert. Nah, di sini ada contoh menu untuk cool appetizer, ada oyster, supnya itu ada cream of tomato soup, kemudian hot appetizer ada cheese risol, kemudian fish entree-nya adalah grill snap, kemudian untuk main course ada southwestern stir frying, and dessert-nya ada baba aurum. Berikut ini contoh menu modern yang lebih sederhana lagi, dari 6 menuju ke 3 course. Nah, 3 course di sini ada appetizer, main course, and dessert. Nah, untuk appetizer contohnya itu adalah salad Hawaiian, kemudian main course-nya itu ada black pepper steak, and dessert-nya itu contohnya adalah Bavaroy hoppies. Untuk menyusun menu pada sebuah jamuan makan, kita harus mengenal prinsip-prinsip penyusunan menu itu sendiri. Yang pertama, tidak ada pengulangan bahan dasar dan bahan utama dari menu yang disajikan. Kemudian, tidak ada pengulangan warna dari menu-menu yang disajikan. Kemudian, tidak ada pengulangan istilah kata dari menu-menu yang disajikan. Keempat, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dari rasa-rasa menu yang kita susun. Kemudian, tekstur makanan pada menu yang kita susun. Kemudian, bagaimana penggunaan bumbu pada menu yang kita buat atau kita susun. Kemudian, penggunaan saus di sini maksudnya adalah bagaimana penggunaan saus yang sangat bervariasi, begitu banyak jenis-jenis dari saus yang bisa disajikan untuk membuat hidangan menu menjadi variatif. Kemudian, penggunaan garnish yang juga bervariasi sehingga hidangan menu terlihat menggugah selera dan menarik. Kemudian, memperhatikan pada kandungan zat gizi yang dihadirkan. Untuk menyusun menu, poin penting yang harus kita pahami adalah asal muasalnya tamu. Tamu kita berasal dari mana? Maka kita dapat mengapresiasikan menu-menu yang sesuai dengan asal muasalnya tamu tadi. Kemudian waktu makan yang harus kita cermati sehingga menu yang kita sajikan memang cocok pada waktu atau kala makan yang akan dinikmati oleh tamu. Kemudian musim, kemudian jenis usaha atau industri. Selanjutnya ada kemampuan tenaga kerja kita. Apakah tenaga kerja kita itu mampu untuk menyajikan menu yang sudah kita susun. Selanjutnya kelengkapan peralatan dan jenis pelayanan yang tersedia. Selanjutnya itu adalah keseimbangan dari menu yang disajikan. Pada materi kali ini, diharapkan kalian mampu membuat satu bentuk card menu yang sangat menarik, yang menyajikan berbagai varian menu yang sudah kita pelajari, mulai dari menu klasik ataupun menu modern.
selamat membuat card menu dan diharapkan card menu yang sudah kalian buat sedemikian rupa bisa dikumpulkan sebagai penilaian dari kompetensi dasar menu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga pembelajaran menu ini dapat bermanfaat untuk menambah kompetensi pengetahuan di bidang boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.